kembali lagi di acara Let's Eat bersama gue Base Run dan di situ kameramen gue Tifa. Nah guys, sekarang kita lagi ada di nasi goreng Haji Yusuf. Nah, by the way ya guys ya, kalian pasti udah nggak sabar banget kan nontonin kita kan, kalian udah nunggu-nunggu kan, kita absen 1 minggu 2 minggu ya. Minggu ya segituan ya guys, kita absen dulu guys karena ada satu dan lain hal. Dan sekarang kita udah ada di tenda Sunter guys. Buat kalian yang nggak tahu tenda Sunter, kalian apa, pokoknya kalian anak Sunter pasti tahu ini tenda Sunter. Dan kita udah sampai di tenda Sunter. Nah sekarang kita tuh mau makan yang terkenal banget di sini tuh, nasi goreng kambing Haji Yusuf. Ini dia tempatnya guys ya, tempatnya tuh ada di tenda Sunter. Nanti gua kasih tahu alamat pasnya deh. Nah, dia tuh jadi ada di depannya Planet Bun ya guys, tempat yang ininya, depannya juga. Pokoknya depannya Planet Bun di tenda Sunter. Kalian kalau mau coba kesini, nanti ada alamatnya di bawah sini. Ya, di bawah sini bener ya. Nah, oke. Okay. Langsung aja kita masuk sekarang kali ya. Let's go! Hello guys. Nah sekarang kita udah ada di tempat makan Haji Yusuf yang itu ada di Sunter. Kalau kalian anak Sunter pasti kalian udah tahu banget nih tenda Sunter. Kasi kalian kan tahu banget nih kan tenda Sunter yang buat anak-anak Sunter. Dan juga ini terkenal banget nih di Sunter nih, pokoknya di sini juga jualan gak cuma nasi goreng dan mie goreng, dia juga jualan ada sate ayam. Iya, kan nanti kan ada ini ya. Pokoknya ada sate ayam, ada sate kambing, sate sapi, sop kambing, sop ayam, melontong, sama nasi goreng, mie goreng, dan pokoknya ada lah, ntar gue kasih lihat. Dan gue juga sekarang udah pesen, gue sama Tifa pesen nasi goreng kambingnya yang katanya sini tuh ngetop banget nasi goreng kambingnya. Oke, kita tinggal tunggu aja, mungkin bentar lagi udah mau jadi. Tifa dari kanan gue. Kita nggak pakai tripod sekarang karena depan langsung gerobak nih guys, jadi nggak bisa pakai tripod depan, jadi begini aja kali ya, ntar mungkin agak diturunin dikit. Oke, okay? Ya, oke, okay, jadi makanannya udah nyampe, lihat nih. Oke, okay. Nih kita kasih lihat dulu nih buat kalian yang mungkin belum tahu, yang pasti kalian belum tahu kalau kalian bukan anak Sunter dan anak sekitarnya, anak Gading dan anak, pokoknya anak Sunter pasti kalian belum tahu ini. Nah, jadi yang gue pesen ini kan tadi kalian tahu tuh ini nasi goreng kambing. Nah, gue minta nggak pakai sayur, jadi nggak terlalu baik hijau-hijau. Tapi sebenarnya tuh ada sayurnya, cuman gue request nggak pakai sayur. Nah, terus ini ada timunnya, dia biasa pencuci mulut. Terus ini dia kambingnya guys. Kambingnya ini banyak banget, nggak pelit banget. Kalian bisa lihat, ini namanya apa gitu, gue lupa. Terus ini ada, oh gila, pokoknya banyak banget sih guys. Tuh, banyak banget. Kambingnya tuh nggak pelit banget. Dan porsinya tuh porsi, gila, porsinya tuh banyak banget. Kalian makasih ini jamin kenyang banget deh. Dan ini tuh, lokasinya tuh ada di tenda Sunter. Kalau kalian yang anak-anak Sunter atau yang mau ke Sunter, tanya aja tenda Sunter di mana. Orang Sunter semua pasti tahu karena sini tempat favoritnya mereka kalau mau makan. Oke, langsung kita coba ya kalian. Mari kita coba. Itu tagline orang sih. Selamat makan. Itu baru tagline kita guys. Oke. Nah Tifa di sebelah gue nih, dia pesen yang gak pedes ya. Nah, Tifa pesen yang gak pedes, gue pesen yang pedes. Tapi pedes aja, gak pedes banget. Gua. Enak sih. Iya. Enak. Gua. Enak guys. Mohon maaf, belakang ada orang. Ini Tip, berdua dulu Tip. Ada orang banget.
Jujur guys, ini enak guys. Kalau nggak kedengeran, maaf ya guys kalau tiba nggak kedengeran. Mikir di sini. Jujur enak guys, ngomong. Dia tuh porsinya nggak pelit banget, nggak ada pelit. Ini banyak porsinya. Dijamin kali makan sini tuh kenyang. Apalagi yang suka minyak-minyaknya. Pokoknya, wah ini rasa kambingnya enak banget sih. Dan juga dikasih kerupuk kita ya pasti lah ya. Indonesia mah gak pake kerupuk mah, gak makan. Ini dia kerupuknya. Bikin Indonesia guys, makannya guys. Kerupuk buat sendok. Sini tuh di tenda Sunter ini guys, tempatnya tuh dia tuh dari ujung ke ujung tuh banyak makanan. Di sini bisa kalian mau makan apa aja yang kalian cari, pasti gue yakin tuh kalian bakal nemuin yang halal. Oke, pasti nemuin kalian di sini guys. Enak guys, nggak bohong deh. Enak banget deh. Bumbunya tuh pas banget. Pas banget bumbunya, enak banget. Kalian gak bakal nyesel kalau datang sini. Cobain lagi nih guys ya. Gak muat. Gedean. Jadi tuh di sini tuh tempatnya terkenal banget. Ini biasanya namanya, ini tenda, jadi tendanya udah dari ujung sampai ujung deh tuh. Rame banget ya pasti, tiap malam. Ini tuh bukanya mulai malam ya. Dari jam, mungkin jam berapa ya, 6-an nih. Kurang lebih jam 6, mungkin jam 5 udah mulai siap-siap mereka. Terus jam 6, mereka udah mulai. Enak banget guys, ngomong. Ini gue gak bohong. Ini jujur banget, ini enak banget. Nanti setelah ini kita mau tanya-tanyain sama penjualnya. Ah, kalau nggak sibuk, kata dia, tenang aja, bisa diatur, gampang. Ini kita di sini mau tanya-tanya sama penjualnya. Oke guys, sekarang jadi gue tadi mau interview sama bapaknya, cuman bapaknya lagi sibuk ya Bu. Iya. Nah, dia lagi tuh lagi sibuk lagi gituin sate, lagi bumbuin sate, lagi pokoknya bikinin sate lah, lagi. Nah, jadi sama ibunya aja nih. Nah, jadi yang mau gue tanyain sekarang. Nah, ngomongnya saya aja nih Bu ya. Nah. Jadi mulai kapan sih ini udah berdirinya? Mulai
Jadi mulai kapan? Dari 92. Nah, dari tahun 92 guys. Ini aku pegangnya, Bu. Iya dah. Nah. Aja. Beli itu ini nama tempatnya apa? Nasi goreng Pak Haji Yusuf. Nasi goreng Pak Haji Yusuf. Nah, jadi itu dia berdiri udah dari tahun 92. Nah, awal mulai itu emang udah dari sini atau sebelumnya di tempat lain, Bu? Di sana, di depan. Nah, jadi sebelumnya tuh enggak langsung di sini, guys. Jadi mereka tuh sebelumnya di depan dulu. Nah, baru abis itu pindah ke sini. Tahun 2000 pas. 2000 pas pindah ke sini. Nah, terus di sini tuh makanan yang paling unggul apa sih, Bu? Yang paling ngetop di sini apa tuh? Nasi goreng. Nasi goreng apa tuh? Kan ada tiga nih di sini. Nasi goreng kambing, ayam, sapi. Semuanya sih, guys. Semuanya tuh paling ngetop. Cuman yang paling sering mie rebus. Oh, sama mie rebus, mie goreng tuh top banget sini, sering banget dibeli pokoknya. Terus semuanya cuman yang paling ngetop yang itu, guys. Nah, nasi goreng. Nah, terus juga di sini tuh mulai maksudnya mulai buka sampai tutup tuh jam berapa, Ibu ya? Kalau boleh tahu. Jam 12 apa tuh? Malam. Mulai bukanya jam? Bukanya setengah 4. Buka setengah 4 itu siap-siap atau udah buka? Udah siap. Iya, siap-siap. Nah, jadi jam 4 tuh udah siap-siap. Jam 5 udah buka full dah pokoknya. Udah beres. Udah beres, udah jadi, udah siap semua. Terus tutup jam 12. Ya, jadi tutup jam 12, guys. Oke. Okay? Jadi mungkin itu aja, guys. Terima kasih juga buat ibunya yang udah ngeluangin waktunya buat di interview. Oke. Okay? See you, guys. Ya guys, oke. Okay. Jadi kita udah kelar makan di nasi goreng Haji Mam, Haji Mam, Haji Yusuf. Nah, tadi gimana guys? Masih enak banget kan? Ya, enggak sih, kalian enggak tahu ya, karena gue yang makan. Pokoknya makanan enak banget. Makanannya tuh the best banget pokoknya ya. Kalian mesti cobain banget. Alamatnya ada di bawah sini. Nanti kalian pokoknya cek aja langsung ke Tenda Sunter berada di ya Sunter. Ini Tenda Sunter. Masa ada di Jakarta Pusat yang tahu dulu pokoknya gitu aja guys. Oke. Okay. Jangan lupa nontonin terus konten-konten acara dari Let's Eat Happy Day. Jangan lupa klik tombol like, komen, dan jangan lupa untuk subscribe dan nyalain juga loncengnya. Oke. Okay? Itu aja dari gua. Sekian dari gua. Terima kasih. Bye bye. Hello Happy Guys. Jangan lupa klik tombol subscribe dan tombol lonceng untuk mengetahui video terupdate Happy Day. Terima kasih sudah nonton video ini. Jangan lupa like dan share video ini dan tunggu video-video kita selanjutnya.